Dalam pada itu, kebakaran Gua Batu Kapur di Gua Musang mencetuskan kebimbangan penduduk berikutan jarak lokasi kebakaran dengan kawasan pendapatan hanya 10 meter. Sebagai langkah berjaga-jaga, penduduk mula memindahkan barang-barang ke tempat selamat. Perkampungan berkenaan didiami 20 keluarga. Selain bantuan pasukan polis dan Jabatan Pertahanan Awam, pasukan bomba sukarela turut terlibat di dalam operasi memadamkan kebakaran. Kita pun hantar seramai 10 orang ahli anggota. Kita bawa itu enjin, pom bergerak sampai ke tepi Sungai Cintai itulah untuk menyisap itu air untuk memadamkan api di kaki bukit sinilah. Kerana kita takut ini api dari atas dia akan menyala sampai bawah. Kerana di bawah sini ada 20 lebih buah ini rumah setinggang. Penduduk berkata kepulan asap kecil dikesan Sabtu lalu. Nanti jadinya hari Sabtu lagi, petang Sabtu. Oh, petang Sabtu lagi jadi ini. Tapi mula ada api sikit ya. Tapi dia dari bom-bom mari patau ke apa. Dia kata itu biasa lagi. 2-3 hari ini baru usah api ya. Apabila atas itu bakar, tak. Dia baru-baru api itu turun. Turun tu baru tu lama musik marak, musik kering ni kan. Lama selih ya. Lepas tu menara hari ni barulah nampak api ya. Saya dua tu nampak asap sikit-sikit. Pucuk atas sekali. Kebakaran di Gua Batu Kapur Gua Haji pernah berlaku 3 tahun lalu. Ketika itu pasukan bomba dan penyelamat mengambil masa seminggu untuk memadamkan kebakaran.